Hai guys, apa kabar? Welcome back di channel Miss You TV. Tempat kita ngobrol-ngobrol santai tentang dunia perdrakoran. Kali ini aku punya sesuatu yang spesial banget buat kalian. Khususnya yang otaknya tiap hari berkutat sama rumus dan teori-teori fisika. Yap, aku bakal kasih kalian rekomendasi drama Korea yang gak cuma seru tapi juga nyambung banget buat kalian yang anak fisika. Jadi siap-siap ya, jangan lupa siapin cemilan dan catatan kalau tiba-tiba ada ide buat penelitian baru. Pertama, kita mulai dengan Signal. Drama yang satu ini benar-benar unik karena menggabungkan elemen thriller dengan konsep waktu. Ceritanya tentang seorang detektif di masa kini yang tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan detektif di masa lalu lewat walkie-talkie. Bayangin deh, gimana kalau teknologi komunikasi bisa menerobos dimensi waktu? Ini pasti bikin kalian mikir, kira-kira apa ya konsep fisika yang bisa menjelaskan ini? Walaupun itu fiksi, tapi kan menarik buat diulik. Belum lagi plotnya benar-benar bikin kita penasaran dari awal sampai akhir. Buat anak fisika yang suka mikir kritis, drama ini bakal jadi tontonan yang bikin otak kalian terstimulasi. Next ada Circle. Nah, drama ini bakal ngajak kalian ke dunia di masa depan yang udah terbagi jadi dua bagian. Smart Earth yang penuh teknologi canggih dan General Earth yang hidupnya masih kayak sekarang. Yang menarik di sini ada campur tangan alien yang bikin semuanya makin rumit. Drama ini punya elemen sci-fi yang kuat. Jadi buat kalian yang tertarik sama teori konspirasi dan teknologi masa depan, ini drama yang pas banget. Kalian bakal diajak mikir soal kemungkinan-kemungkinan ilmiah yang mungkin aja terjadi di dunia nyata. Benar-benar cocok buat kalian yang doyan analisis. Lanjut ke Memories of the Alhambra. Nah, buat kalian yang suka sama dunia game dan teknologi, drama ini pasti jadi favorit. Ceritanya tentang sebuah game AR yang realistis banget. Sampai-sampai dunia nyata dan gamenya jadi kayak gak ada batas. Buat kalian yang sering mikir soal fisika di dunia digital, drama ini bakal bikin otak kalian muter lebih kencang. Gimana sih caranya bisa bikin teknologi kayak gini? Apa mungkin suatu saat nanti kita beneran bisa punya game yang ngeblur batas antara realita dan virtual? Drama ini nggak cuma seru, tapi juga ngajak kita buat mikir soal masa depan teknologi. Berikutnya ada Sisyphus the Myth. Drama ini benar-benar mind-blowing karena mainin konsep waktu dengan cara yang beda dari yang lain. Tokoh utamanya adalah seorang ilmuwan yang berusaha mengungkap misteri besar yang melibatkan perjalanan waktu. Nah, buat kalian yang demen sama teori-teori fisika yang rumit, ini drama yang wajib banget ditonton. Kalian bakal nemuin banyak momen di mana kalian mikir, wah, kalau konsep ini beneran ada, gimana ya dunia bakal berubah? Plus, drama ini juga punya elemen aksi yang bikin adrenalin kalian terpacu sepanjang waktu. Yang terakhir, kita punya Kairos. Kalau kalian suka mikir tentang waktu dan konsep parallel universe, Kairos adalah drama yang cocok banget buat kalian. Ceritanya tentang dua orang dari dua waktu yang berbeda, yang berusaha untuk menyelamatkan orang-orang terdekat mereka. Di sini kalian bakal mikir keras tentang gimana sih sebenarnya konsep waktu itu. Apa mungkin ada dunia paralel yang berjalan bersamaan dengan dunia kita? Ini drama yang seru sekaligus bikin kalian mikir keras. Dan buat anak fisika, ini adalah jenis tontonan yang gak cuma menghibur tapi juga menantang. Well guys, itu dia rekomendasi drama Korea buat kalian anak fisika yang otaknya tiap hari dipenuhi sama teori dan rumus. Semoga kalian suka dan pastinya semoga bisa kasih sedikit hiburan sambil tetap bikin otak kalian kerja. Jangan lupa buat subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Kalau ada drama lain yang menurut kalian juga cocok buat anak fisika, tulis di kolom komentar ya. See you di video berikutnya guys. Annyeong!